Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agrak Akmal Faiza. Saya Dwiki Nur Faizin. Saya Nurfal Utamain. Saya Sultan Fahova. Kami dari kelompok 4B akan menjelaskan tentang apa itu tari kelompok. Tari kelompok adalah tari yang ditarikan oleh dua orang penari atau sejumlah penari yang jumlahnya genap atau ganjil. Pola gerakan, suara, dan serempak yang harus diikuti oleh semua penari untuk menghasilkan harmoni dan kekompakan. Contoh-contoh tari kelompok, 1 tari piring, 2 tari kecak, 3 tari saman. Ya, dari kesimpulan tentang pengertian-pengertian serta ciri-ciri tari, dapat kami simpulkan bahwa tari berkelompok adalah tari yang beranggotakan 2 orang atau lebih, serta mempunyai gerakan yang serentak atau berkombinasi. Kami dari kelompok 4B mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.